dugaan korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tim jaksa eksekutor KPK telah melaksanakan putusan pengadilan atas nama terpidana Aminul Mukminin yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan cara memasukkan ke lembaga pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin Bandung untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dari putusan pengadilan, terpidana tersebut juga dihukum untuk membayar denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Di samping itu juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 2,2 miliar rupiah dan dalam waktu 1 bulan apabila tidak dibayar maka akan disita barang-barang terpidana ini untuk membayar uang pengganti dimaksud. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.